Ibu datang, ibu datang, Ashki. Seru, Dera gembira. Dera dan saudara-saudaranya membuka paru dan mengambil apa yang memberikan sayapnya. Ambillah paru, Dera dan saudara-saudaranya. Hap, hap, hap. Ibu Dera datang di atas sana. Ini anak-anakku, makanlah, jangan berebutan. Seru, ibu Dera. Dera dan saudara-saudaranya makan dengan lahap. Sepertinya sayap-sayap kalian sudah cukup kuat. Sudah saatnya kalian belajar terbang. Kata ibu Dera. Hah? Belajar terbang, Bu? Tanya Dera terkejut. Iya. Kalian tidak ingin selamanya berada di sarang ini, bukan? Tanya ibu Dera. Tapi aku takut, Bu. Aku yang paling kecil di antara semua saudara-saudaraku. Apa aku bisa terbang? Tanya Dera. Saja kau bisa terbang, Dera. Kau adalah Pteranodon. Pteranodon adalah jenis dinosaurus yang memiliki sayap terbang. Kau pasti bisa terbang. Keesokan harinya, Dera dan saudara-saudaranya belajar terbang. Mereka berdiri di pinggir tebing. Wih, tinggi sekali sarang ini. Aku takut, Bu. Tanya Dera ketakutan. Kata Dera, begini. Kalian tidak usah takut. Tenanglah anakku. Silakan takut kalian. Kalian harus tetap berkonsentrasi. Lompat dan tepakan sayap kalian. Jangan lupa berdoa dulu. Seru, ibu Dera memberi komando dengan tegang. Satu, dua, tiga. Satu persatu saudara Dera terbang. Wih, aku terbang, kata saudara-saudara Dera. Ayo Dera, lompatlah, seru saudara-saudara Dera. Aku tidak mau, aku takut, kata Dera. Ayo melompatlah Dera, tidak apa-apa, ibu akan terbang di sana, kata ibu Dera. Satu, dua, tiga. Dera menutup mata, lalu melompat. Ibu, ibu. Seru Dera ketakutan. Kepakan sayap-sayapmu, Dera. Kata ibu Dera. Dera membuka mata. Dera langsung membuka mata. Dia merasa lega karena ibunya terbang di sana. Aku terbang, seru Dera gembira. Akan tetapi, tiba-tiba, oh ibu, aku akan jatuh, seru Dera ketakutan karena akan jatuh. Untung saja Dera terjatuh di semak-semak yang empuk. Tidak apa-apa, hanya ada sedikit, kata ibu Dera sambil mengepak sayap Dera. Aku tidak mau belajar terbang lagi, Bu, aku takut, kata Dera. Lalu saudara-saudara Dera pun ikut mendapat. Tidak apa-apa, Dera, kamu jangan menyerah dan mudah putus asa. Besok kita belajar terbang lagi ya. Keesokan harinya, Dera dan saudara-saudaranya belajar terbang lagi. Kini, Dera sudah lebih semangat. Dan dia juga tidak mudah putus asa. Ayo, ayo, semangat. Mereka saling memberi semangat satu sama lain. Kini, Dera dan saudara-saudaranya sudah bisa terbang dengan baik. Yeay, akulah Dera. Super Pteranodon, makhluk angkasa. Kataku gembira. Terima kasih. Sekian cerita dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dongeng muda lecoko hati, semangat kayak bumi. Mungkin jiwa lan budi pekerti. Senyum ceria berbagi cerita. Baik. Salam literasi.